Komika yang satu ini adalah mahasiswa jurusan seni tari. Di Institut Seni Indonesia Bali. Wow. Seorang komika yang pandai nari-nari. Wow. Pinter joget-joget. Langsung saja kita sambut dengan sambutan meriah. Koji! Halo, nama saya Koji. Saya ini mahasiswa seni. Dan di dalam stand up komedi ini saya akan mengeksplorasi jiwa seni saya. Kayak ini. Mas, sorry mas. Gimana sih? Sorry mas David. Bisa nari gak sih? Bisa, cuma tadi saya mau latihan mas. Latihan balet, mas. Sorry mas, ya mas. Dan balet. Ya mas, maaf ya. Ya, oke. Silahkan mas. Ya, mas. Apa kabar Balai Kartini? Masa kalian tahu ya, saya ini jurusan desain, bukan jurusan tari. Dan katanya anak seni itu enjoy-enjoy aja. Kata siapa? Kita juga bisa galau. Kita kalau galau malah lebih brutal. Ya. Contohnya aku. Aku kalau di rumah itu kalau galau bawaannya pengen bunuh diri. Di rumahku itu ada obat nyamuk. Tapi udah kadaluarsa. Enggak aku minum. Aku takut keracunan. Nah, kalau di jalan lagi. Kalau di jalan lampu merah aku terobos. Polisi razia aku terobos. Polisi tidur, aku turun, aku bangunin. Kenapa Timnas Indonesia jebol gelar? Ketika kalian melihat sepak bola Indonesia, nonton asli, itu kalian nonton sepak bola, tujuannya nonton sepak bola Indonesia, tapi disuguhkan olahraga lain, kayak tinju, karate, bahkan taekwondo, bahkan bisa terjadi lari maraton. Wasit dikejar pemain. Pemain dikejar supporter. Supporter dikejar polisi. Polisi dikejar KPK. Yeah. Biasanya kalau sepak bola Indonesia belakangnya ada nama sapaan, nama panggilan. Ini bakal diganti jadi akun Twitter. Terus kalau main sepak bolanya kena kartu kuning di unfollow. Kena kartu merah di blok. Terus ya, aku sempat ngecek desain di sebuah hotel. Sebuah hotel di Bali itu sangat, canggih banget. Desain kamar mandinya tuh bagus. Dimana keran kamar mandinya tuh nggak ada puter-puterannya di atasnya. Dan dia tuh menggunakan sistem inframerah. Karena aku curiga ya, ini katanya bisa menggunakan inframerah. Kebetulan aku punya HP lama yang menggunakan inframerah. Aku deketin. Terus aku kirimin gambar, ya. Yeah. Oke, saya Koji, sampai jumpa, terima kasih. Oke, buat gue sih, jujur sih berat banget deh, masih kurang banget. Udah itu aja. Koji, saya melihat di sini ada yang paling berat adalah bahwa bahannya nggak original ya. Saya lihat banyak sekali bahan yang mungkin dibawakan secara lain, deliverynya kemudian menjadi lain, tapi intinya bahwa bahannya itu kalau orang Jawa bilang nget-ngetkan, jadi bahan yang dihangatkan yang sudah ada kayak gitu. Saya pikir itu aja yang paling mungkin saya jadikan catatan khusus. Gitu. Makasih Koji Kulkas. Oke, makasih. Tepuk tangan untuk Koji.